susu ya? Oh iya, tadi pagi kata petugasnya nanti sore susunya mau diantar ke pabrik. Kalian mau hadiah enggak? Kalau mau hadiah, jawab dulu pertanyaan. Bisa enggak? Bisa. Bagus. Ustazah Zafa ada enggak? Ada. Ada. Rin, alhamdulillah momennya pas. Yuk berangkat. Apalagi tuh? Hadiahnya mana? Hadiah. Oh, hadiah. Tenang, caranya gampang. Sekarang kalian cari aja tuh telurnya cicak. Nanti kalau udah ketemu, pecahin satu-satu. Biasa aja, salah satu telurnya pasti ada hadiah. Ngarep. Waduh, kayaknya teh kita dikadalin Pak RT. Iya nih, masa triakonya tiang kecil, unyu-unyu, dan imut ini disuruh pecahin telur cicak. Mau nanya dong? Nanya aja. Iya. Tadi Pak RT nanya apa sama kalian? Mau tahu. Mau. Apa? Sini. Tanya aja ke Pak RT. Ayo pergi. Saya kalian. Kita harus ikutin. Jangan sampai dapat ibu tiri. Ayo Torin, lama banget kamu. Iya Pak RT. Cepat baik. Rin. Iya Pak RT. Itu dek Syafanya. Langsung aja maju. Langsung aja. Sini ya Allah. Dek Bang Bari. Aduh. Rin, aku lihat-lihatan lu sama dek Syafa. Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam. Dek Syafa. Iya, ada apa ya? Ditanyai dong, Kak. Senyumnya itu lah. Pak RT, ada yang bisa kita bantu? Ya ada lah, banyak. Ngapain ya aku masih di sini? Kabur dari rumah, ikut-ikutan kena bencana. Untung masih selamat. Mana kabur dari sini susah lagi. Ada aja hambatannya. Nah, apa sih? Jatuh tadi. Ini buku-buku dari gudang pesantren yang ambruk. Saya sudah minta izin sama Teh Sapa. Iya. Tapi bukan itu, Pak. Ini bukunya tadi jatuh dari kardus itu. Biar kata saya ini pemulung, saya tidak suka ditunjuk-tunjuk begitu. Bagus kamu santai sini. Kalau bukan, saya sudah jewer kamu. Orang ngomong apa dijawab apa? Apa lagi nih? Aduh, mana nih Haikal nih? Tuh. Assalamualaikum. Kalian teh ngeliat Haikal tidak? Waduh, Haikal.
Haikal. Tadi sih lihat di sana, tapi sekarang udah tahu. Ya soalnya ya. Iya. Iya. Aduh. Kemana sih nih Haikal? Duh. Kalian itu denger enggak sih? Saya bilang itu kan enggak lihat. Duh. Saya nitah bukan hanya sama kalian. Tapi saya nitah lagi putus asa. Putus asa. Terus semangatnya hidup dong. Eh, sok aja. Kamu jangan putus asa. Itu dosa loh. Aduh, ini lagi. Udah. Mendingan kita cari aja si Haikal. Yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haikal aneh banget. Maksud saya kemari, saya ingin memberikan rasa prihatin saya melihat situasi pesantren kunanta yang dulunya berdiri sangat gagah dan megah. Namun sekarang, dengan situasi seperti ini, pesantren kunanta sangat memprihatinkan. Itulah kenapa saya ingin membantu supaya semuanya bisa mengungsi di tempat saya. Alhamdulillah. Pak RT. Ustazah, ini baru hatinya mulia nih. Kayaknya Ustazah Sapa harus pertimbangkan deh kata-kata Pak RT itu dan tawarannya. Pak RT Pian, maaf saya potong, Pak. Kira-kira rumahnya Pak RT Pian bisa muat berapa puluh orang? Lu. Pakai nanya. Saya ini RT lo ya. Jelas dong. Satu orang? Nah, itu tanah lapang apa tanah pot kembang tuh? Ya emang sengaja lah. Saya kan niatnya hanya mengundang satu orang spesial, yaitu Ustazah Safa. Itu mah modus. Oh, mesti ini. Pak RT Pian, sebelumnya terima kasih atas tawarannya. Loh. Terima kasih. Tapi maaf, saya tidak bisa terima. Alhamdulillah. Jantungku. Jatuh sebelah kiri. Cepeng. Jantungnya salah. Baiklah, jika ini memang sudah kehendak kalian, saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, ini yang ditunggu-tunggu, babak bonus. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Yang pertama, mengkhianati amanah. Yang kedua, mengingkar janji. Ketiga, berbohong. Berbohong. Itu dia. Ayo, ayo. Termasuk bohong gak ya? Karena kan semua orang di pesantren ini ngira bahwa aku adalah santri teladan. Tapi kan sebenarnya bukan. Kenapa ya aku gak jujur aja dari awal bilang kalau aku bukan santri teladan? Jangankan santri teladan, santri aja bukan. Apa? Jadi selama ini kamu sudah membohongi saya, Haikal. Kamu tahu, pembohong harus dihukum.
dan hukuman yang paling setimpal untuk pembohong adalah dikelitikin sampai ngompol. Jadi Haikal bohongin Ustazah. Haikal kok tega sih? Ustazah kurang baik apa selama ini sama Haikal? Enggak Ustazah. Haikal gak sengaja bohongin Ustazah. Ustazah kecewa. Dia lagi baca buku. Maksud Halil itu tuh kenapa Haikal takut baca buku itu. Oh gitu. Sebentar. Aku mau nanya ke Haikal biar gak punah saran. Aduh, jangan. Kita itu lagi menyelidiki. Kita itu tuh lagi jadi detektif. Tau gak? Oh gitu, aku lupa. Kalau gitu, kita harus ngambil buku itu diam-diam. Eh, jangan. Kenapa? Kata Ustadz, ngambil diam-diam itu namanya mencuri. Dan mencuri itu adalah dosa. Aduh, terus denger deh baik-baik. Kita itu lagi menyelidiki dan ini itu perintah dari Ustadz Musa. Jadinya kita itu tuh bukan mau nyolong. Oh, begitu. Iya. Terus, sekarang kita gimana? Yaudah, kalau kayak gitu teh, kita ikutin si Haikal aja sampai dapet bukunya. Setuju, setuju. Itu bukannya mobil pengantar susu ya? Oh iya, tadi pagi kata petugasnya nanti sore susunya mau diantar ke pabrik. Ini kesempatan bagus buat aku. Mau kemana? Ayo kita ikutin. Ayo, ayo, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Ustaz. Ya, Ustazah. Ini semua berkas terkait pesantren Kunanta. Di dalamnya ada sertifikat dan juga ada akta pendirian. Kebetulan saya kan nanti mau ke rental komputer. Saya mau ngetik proposal, nanti sekalian saya fotokopiin. Oh iya baik, saya taruh sini ya. Iya Ustazah. Terima kasih banyak, Ube. Gak usah terima kasih Ustazah, kan udah kewajiban kita. Oh iya, baik. Yun, ngapa sih manyun? Kayak Donald bebek lilit utang. Bibir panjang bener tuh kayak kertas lamaran. Ya mudah-mudahan ikhtiar kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya, Ustazah, nanti saya minta tolong adik-adik santri masih ada beberapa yang utang hafalan. Nanti kalau Ustazah Musa enggak sempat atau lagi sibuk, minta tolong sama Ustazah boleh? Iya, insyaallah. Terima kasih Ustazah. Enggak usah makasih. Ini kan sudah kewajiban kita. Iya juga. Begitu saya permisi Ustazah. Iya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, gua tahu nih sebabnya. Yun, coba lu cubit tangan lu. Cubit tangan gua? Buat apaan? Buat bisa bedain yang lu lihat ini kenyataan atau mimpi. Emen! Ngapain gua cubit tangan gua? Mendingan gua cubit tangan lu.
Wadah dong. Mas. Ih, cubit-cubitan. Bentar lagi senggol-senggolan. Apa sih Yun? Girang bener. Aduh, sakit putih ini bukan hati-hati. Iya, udah. Namanya juga nggak sengaja. Udah. Gak usah berantem, nanti malah ketahuan sama si Haikal. Iya, aduh. Haikal teh kemana? Lah kok hilang? Tadi perasaan ada situ. Iya, ada di situ. Haikal di mana ya? Tadi teh di sini, terus cepet banget perginya.